Kylian Mbappe gatal ingin gabung. Real Madrid di atas angin bisa dapat Gretongan. Transfer gratis Kylian Mbappe ke Real Madrid pada musim panas mendatang tampaknya semakin mungkin terjadi. Kabar terbaru, superstar PSG itu telah memberitahu rekan setimnya bahwa dia akan pindah. Real Madrid menyodorkan tawaran di jendela transfer musim ini senilai 137 juta pounds dan 145 juta pounds. Tapi langsung ditolak PSG. Madrid juga diklaim mempertimbangkan untuk menaikkan tawaran menjadi 170 juta. Menurut ahli transfer Fabrizio Romano, pemain berusia 22 tahun itu telah menjelaskan bahwa dia sedang mempersiapkan langkah impiannya. Pada minggu terakhir bulan Agustus, dia memberitahu beberapa rekan satu timnya bahwa dia akan bermain untuk Real Madrid. Di ruang ganti dia memberitahu beberapa rekan satu timnya sahabat terbaiknya, kata Romano di channel YouTube-nya Via The Sun. Dia benar-benar ingin bergabung dengan Real Madrid sebagai bagian dari mimpinya. Romano menyebut presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menolak untuk mempertimbangkan tawaran Real Madrid karena dia percaya kehilangan Mbappe akan merusak reputasinya dan klub. PSG juga berharap kedatangan Lionel Messi akan membantu membujuk Mbappe untuk menandatangani kontrak baru. PSG dilaporkan ingin Mbappe menerima perpanjangan kontrak jangka pendek untuk menghindari kehilangan dia secara gratis di akhir musim atau kesepakatan jangka panjang. Real Madrid tak hanya mengincar Mbappe, Erling Haaland dan Robert Lewandowski juga masuk daftar bidikan. Juga gelandang Manchester United Paul Pogba. Bek 20 tahun ini bakal gantikan peran Rafael Varane di Real Madrid. Klub La Liga Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru untuk sektor pertahanan mereka. El Real dilaporkan akan mencoba mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Di musim panas ini Real Madrid kehilangan pilar utama lini pertahanan mereka. Setelah ditinggal Sergio Ramos, El Real juga ditinggal Rafael Varane ke Manchester United. Hingga bursa transfer ditutup, Real Madrid gagal mendapatkan bek tengah baru untuk menggantikan Varane. Jadi El Real dilaporkan akan berburu bek tengah lagi di tahun depan. Fichajes melaporkan bahwa El Real kini memiliki target transfer baru. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa Wesley Fofana dari Leicester City. Menurut laporan tersebut, Real Madrid terkesan melihat aksi Fofana di Leicester City. Bek berusia 20 tahun itu baru semusim bersama The Foxes. Namun ia sudah menunjukkan performa yang stabil di lini pertahanan The Foxes. Dengan usianya yang masih muda, mereka menilai Fofana bisa menjadi suksesor jangka panjang Varane di lini pertahanan mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan buru-buru untuk mendatangkan Fofana. Mereka dilaporkan akan mengamati aksi sang bek dalam satu tahun ke depan. Mereka ingin melihat apakah sang bek bisa tampil konsisten lagi seperti di musim lalu. Jika performanya menjanjikan, Real Madrid akan serius mengejarnya di tahun depan. Real Madrid harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Fofana. Sang bek kabarnya akan dibanderol sekitar 60 juta pound sterling di musim depan. Curi start, Real Madrid beroperasi datangkan Paul Pogba pada Januari. Real Madrid dikabarkan bakal menyeriusi transfer gelandang Manchester United Paul Pogba. Kontrak Pogba di Manchester United akan habis pada 2022. Menurut Mundo Deportivo, Los Blancos kini mengungguli Paris Saint-Germain dan Juventus dalam memperebutkan tanda tangan pemain berusia 28 tahun itu. Zinedine Zidane adalah pengagum lama Pogba dan setelah kembali ke Real Madrid pada 2019. Ia bertanya tentang peluang merekrut gelandang asal Prancis itu di setiap jendela transfer selama 2 tahun. Namun Manchester United membuat peminat Pogba pikir-pikir dengan memberinya label harga 180 juta euro. Menurut Julien Laurens dari ESPN, Manchester United ingin menjualnya pada Januari tahun 2022 agar tak kehilangan sang gelandang dengan gratis. MU tak mau rugi karena mereka memecahkan rekor transfer dunia 89 juta pound sterling pada 2016 ketika membeli Pogba dari Juve. Jika Manchester United memutuskan untuk menjual Pogba di jendela musim dingin, Real Madrid harus segera menentukan langkah. Pasalnya mereka juga mengincar Kylian Mbappe.
Real Madrid yang sekarang dilatih oleh mantan manajer Chelsea dan Everton Carlo Ancelotti. Juga diperkirakan akan mengontrak Mbappe secara gratis musim panas mendatang. Real Madrid ditolak PSG 3 kali dengan tawaran 220 juta euro. Direktur PSG Leonardo dikabarkan berencana untuk membuat langkah resmi untuk Paul Pogba pada Januari tahun 2022. Pogba akan bebas menandatangani prakontrak dengan klub asing mulai tanggal 1 Januari karena kontraknya dengan MU akan habis pada musim panas mendatang. Hasil pertandingan Real Madrid versus Celta Vigo, skor 5-2. Setelah melalui pertarungan sengit, Real Madrid akhirnya berhasil menuai kemenangan dalam laga lanjutan La Liga melawan Celta Vigo hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-2. Kejutan tersaji pada awal pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu tersebut. Gawang Real Madrid yang dikawal Thibaut Courtois jebol pada menit keempat melalui aksi Santi Mina. Celta sementara unggul 1-0. Setelah melakukan beberapa percobaan, Real Madrid sukses menyamakan kedudukan di menit ke-24. Karim Benzema menjadi pahlawan Madrid dengan golnya yang dicetak dengan bantuan Federico Valverde. Skor imbang hanya bertahan selama kurang dari 10 menit. Tepatnya pada menit ke-31, gawang Madrid dibobol lagi oleh Celta Vigo. Kali ini gol berasal dari aksi Franco Servi. Kedudukan pun berubah jadi 2-1 buat Celta. Sampai wasit menutup jalannya babak pertama, Celta sementara unggul 2-1. Tidak butuh waktu lama bagi Madrid untuk mencetak gol penyama kedudukan. Wajah Los Blancos diselamatkan lagi oleh Benzema yang kali ini memanfaatkan assist dari Miguel Gutierrez untuk mencetak gol 2-2. Dan akhirnya Real Madrid berbalik unggul, momen yang telah dinanti-nantikan oleh fans Los Blancos tersebut diproduksi oleh Vinicius Junior di menit ke-54. Benzema juga punya andil dalam sumbangsi asisnya. Pada menit ke-66, Carlo Ancelotti memasukkan Eduardo Camavinga untuk menggantikan Eden Hazard. Keputusan tersebut terbukti efektif karena Camavinga mencetak gol pada laga debutnya buat Los Blancos 4-2. Penalti, Madrid mendapatkan penalti 6 menit sebelum akhir pertandingan setelah Vinicius Junior dijegal di kotak penalti Celta. Benzema dipercaya sebagai eksekutor dan mencatatkan gol ketiganya. Pada akhirnya Madrid menang dengan skor telak 5-2.